Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Ika di channel Rahma Lilika. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman sehat selalu, dipermudahkan urusannya, impian serta keinginan segera tercapai, amin. Video ini adalah video daily vlog Rahma Lilika hanya perempuan biasa. Yap, hanya perempuan biasa yang selalu belajar dari kehidupan. Video ini tentang kegiatan rutinitas sehari-hari karena setiap hari memberikan pengalaman. Oleh karena itu, Rahma Lilika mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Semoga video yang bermanfaat ya. Amin. Alhamdulillah, pengalaman hari ini yaitu lagi makan di luar gitu ya. Jadi, emak-emak itu kan butuh kewarasan gitu ya. Jadi, kalau emak-emaknya waras, <laughs> itu pasti ke keadaan rumah itu jadi lebih nyaman gitu ya. Nah, keadaan waras <laughs> itu waras atau sehat itu bukan hanya sehat secara fisik ya teman-teman ya kalau secara fisik secara badan oh badannya sehat gitu tetapi ada yang lebih penting dari itu adalah kesehatan mental gitu ya jadi kesehatan secara sihis, gitu secara uh, pikiran gitu ya teman-teman karena kesehatan mental itu nggak ada wujudnya gitu ya maksudnya nggak terlihat gitu kalau kesehatan badan itu kan oh badannya panas bisa dirasakan gitu ya. Atau bisa terdeteksi gitu, tapi kalau kesehatan mental itu tuh, kalau kita mengabaikan itu, ya, ber berakibat fatal, ya teman-teman, karena itu tuh nggak bisa terlihat gitu loh, itulah yang namanya kesehatan mental. Jadi harus lebih cukup dari kesehatan fisik itu. Nah, salah satunya untuk memperbaiki kesehatan mental para emak-emak nih, salah satunya yaitu untuk self healing gitu ya, self healing. Nah, apa sih self healing itu? Self healing merupakan... Upaya yang dilakukan secara mandiri untuk menyembuhkan luka batin emosional kita, gitu ya. Emosional itu, ya, tadi secara sihais nggak terlihat, gitu ya. Nah, orang belakangan ini sering muncul, yaitu e, kesehatan mental, gitu ya. Orang-orang mulai sadar bahwa kesehatan manta, mental itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik, gitu ya. Jadi, udah mulai. Ini ya booming gitu ya. Padahal itu sebenarnya juga perlu gitu ya. Nah, bagaimana sih yang dilakukan agar self healing ini uh, untuk menyembuhkan kesehatan mental gitu ya? Nah, salah satunya yaitu dengan jalan-jalan gitu ya. Kalau emak-emak -mak nih di rumah itu pemandangannya itu panci, wajan, kompor, alat pel lagi, rumah kotor, bersih-bersih. Nah itu. Nah sekali-kali kalau keluar itu melihat pemandangan yang berbeda, yang bentuknya nggak bulat kayak wajan. <laughs> yang warnanya nggak merah seperti api tapi ada cat taman gini ya <gif> dan ini sekarang posisi kami ada di sebuah taman taman apa ya kira-kira hurufnya udah mau kelihatan nih P A P A <gif> yaitu ya teman-teman salah satu yang kami lakukan yaitu jalan-jalan ke taman taman terdekat aja nggak usah jauh-jauh taman papa hehe <gif> tapi ternyata ada nggak teman mama, adanya teman papa, aduh, tara ternyata taman papar, <laughs> bukan papa ya teman-teman, tapi teman, teman taman papar gitu ya. Jadi healing nggak perlu jauh-jauh, yang dekat rumah, yang murah meriah, yang terjangkau, nah itu. Jadi banyak cara yang dilakukan untuk self healing, salah satunya dengan jalan-jalan, karena cara ini cukup ampuh untuk meredakan apa namanya kesehatan mental seseorang kayak gitu ya apabila stres dengan pekerjaan jenuh dengan pekerjaan rumah nah bolehlah kita Hmm, apa namanya menyempatkan waktu untuk bisa melakukan self healing ini gitu ya tapi kalau misal malas untuk jalan-jalan karena kan memang suasana rame masih ada virus ya teman-teman nah ada juga cara yang paling sederhana yaitu dengan tidur tidur istirahat karena ada dalilnya juga kan wajalna naumakum subata dan dan saya telah menjadikan tidurmu sebagai istirahat gitu. Jadi istirahat tadi kan apa namanya perilakunya untuk menyembuhkan gitu ya. Karena kan capek pikiran, capek badan. Nah itu dengan tidur. Dan itu dalilnya dalam Al-Quran ya teman-teman. Masya Allah. Jadi kalau nggak sempat jalan-jalan, ya udah tidur aja nggak apa-apa kenapa sih uh, kita harus jalan-jalan atau kita harus self-healing gitu ya bisa kok dilakukannya, mudah banget dengan tiga cara, dengan me-time me-time itu nggak harus dengan jalan-jalan, bisa dengan melakukan hobi gitu ya, atau bisa menyibukkan diri dengan sendirian aja, mamah sendirian aja dikir tuh, baca Uh, istighfar 100 kali, nah itu udah mid time banget itu kemudian bisa dengan mindfulness mindfulness itu yaitu berpikir dengan kesadaran penuh kesadaran bahwa uh, ya menerima gitu bahwa sekarang bukan yang dulu aku yang dulu, bukanlah yang sekarang <laughs> jadi kita harus bisa menerima keadaan, kita harus open mind kita harus mindfulness menerima kenyataan tanpa ada penolakan ya udah jalanin aja karena inna ma'al musri, usroh jadi di mana ada kesulitan pasti ada kemudian. Kalau sekarang sedang letih capek, ya eh, udah nggak apa-apa. Suatu saat juga kan ausro, pasti ada bahagianya begitu ya. Dan yang terakhir bisa untuk menulis, tulislah apa yang ada di dalam hatimu agar kamu bisa meluapkannya gitu ya. Jadi ada tiga cara untuk melakukan self healing tadi ya. Bisa melakukan me time. Bisa open mind, mindfulness, kemudian menulis apa yang kita rasakan. Oke, teman-teman, cukup sekian ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga videonya bermanfaat ya, teman-teman. Tekan like apabila suka, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar positif. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.